Pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta gencar melakukan razia parkir liar dan hari ini petugas menggembosi ban sejumlah kendaraan yang parkir liar di beberapa wilayah di Jakarta Timur. Dan saat razia berlangsung, seorang pemilik kendaraan mengamuk. Anak sakit, kasih tahu Bapak Jokowi, saya Habib Iksan. Tidak boleh orang sakit, anak saya sakit, mau beli obat dikempesin, gimana sih? Kasih tahu Bapak Jokowi, saya Habib Iksan. Lelaki ini marah saat mendapati petugas akan menggembosi ban mobilnya yang diparkir di bahu jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Selasa siang. Karena terus mengamuk, petugas dishub akhirnya tak jadi menggembosi ban mobil lelaki tersebut. Selain di jalan Dewi Sartika, petugas juga melakukan razia dengan menggembosi sejumlah ban kendaraan yang parkir di bahu jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Dalam penertiban ini, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Lantas Jakarta Timur tidak memberi sanksi tilang. Petugas hanya memasang stiker peringatan. Ini dilakukan agar pemilik kendaraan menyadari parkir kendaraan di bahu jalan melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Lalu Lintas. Operasi yang dilakukan sejak Senin ini dinilai petugas efektif mengurangi jumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan. Operasi dengan sandi lintas jaya ini akan dilakukan hingga 22 Maret mendatang. Razia akan dilakukan di sepanjang jalan yang dilalui koridor 5 bus TransJakarta mulai dari PGC Cililitan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.